Kali ini saya umroh dulu di Bantaran Sungai Kalibatas. Melihat sungai yang begitu banjir ini, saya ada penampakan ular. Nah, kita taruh dulu di sini. Melihat langsung detik-detik penampakan ular yang di barat. Penampakan ular. Apakah ya? Kamera langsung di dekat sini, kita dekatkan kamera. Misterinya, menurut warga daerah kawasan sini, katanya ada ular besar yang merebu siang-siang. Kalau dilihat pemirsa, apakah nanti kemunculan? Kita fokus pada posisi yang ada di atas dam ini. Kelihatannya ya agak ngeri-ngeri sedikit ya, karena apa, sungainya sangat deras sekali. Ya kayak gini keadaannya. Sana itu Jombang, ini wilayah Jombang. Melihat langsung di dam karet yang orang tanya apa, penampakan ular besar. Kita nge-review langsung siang-siang, apakah ada? Serem lur, kali ini juberu serem ini. Kali ini serem. Tempat yang sangat indah itu gunung lah. Ada gunung. Gunung apa itu? Kelihatan dari sini. Kita di selatannya Sungai Kalibrantas. Atau itu apa, mungkin itu apa, kalau nggak salah itu gunung Pucangan juga kalau nggak salah, kelihatan dari sini. Melihat langsung di Sungai Kalibrantas ini, keadaannya kayak gini lur. Suasananya siang-siang, kayak apa ya, kalau bilangnya itu kayak laut, bilangnya itu kayak laut. Kesehatan ini, melakukan kita melangkah ke timur, besar sekali lur. Barangkali kelihatan dari sini. Jadi terus, kita mengambil posisi yang lebih atas dari yang tadi. Di bawahnya dam ini. Kita fokus pada apa? Pada letak posisi damnya ini. Barangkali nanti apa, kelihatan langsung penampakan
ular ya. Kalau dibilang itu penampakan ular, ular yang sangat besar. Tolong dilihat pemirsa sendiri, barangkali nanti kelihatan ya apa ularnya menampakkan diri. Kita fokus pada letak posisi dam. Agak-agak serem dikit lur, kayak laut ya lur. Wow, luas, gede, ombo kali ini sampai tutup kono. Wow. Tetap fokus pada posisi damnya. Konon katanya itu ularnya sering menampakkan di tengah-tengah itu, di tengah-tengah derasnya gelombang itu. Kita simak jalur. Itu kita jauhkan, itu tadi kita zoom, coba kita zoom lagi, barangkali kelihatan. Coba komen di kolom komentar kalau ada penampakan di apa, penampakan ular besar yang di dam karet ini. Kita fokus, tetap fokus pada apa itu dibilangnya itu dam, letak dam tengah-tengah itu. Wah, kelihatan kayak apa ya, memang bergelombang seperti ular yang berjalan itu mengarah ke utara selatan, kayak oke-oke itu. Oh, bergelombang, asik ini kelihatannya ya. Apakah ini yang disebut apa penampakannya itu, apakah ini kita tidak tahu lur. Kita cuma mereview, barangkali kelihatan. Kita siang-siang panas-panas nge-review di Jombang. Ini ikut kesamben kalau nggak salah, ini kesamben. Kalau yang sana itu ikut Jombang juga, sebelah utaranya itu. Tolong nanti komen di apa, di kolom komentar ya pemirsa, lihat sendiri. Kita fokus pada apa, di damnya. Ya memang kelihatan ya kayak ular yang berjalan gitu. Kalau dilihat dari sini tuh berjalan apa, mengikuti arus tadi gimana itu, ke ujung utara ke selatan. Barangkali nanti benar-benar apa kelihatan ularnya. Banyak ular besar sekali yang ada di sini menampakkan diri. Apakah ada lur? Akhir kata, salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share di channelnya Kim Bameo, yang channelnya sangat unik. Biasa mengulas tentang sejarah, budaya, eksplor alam, wisata kuliner, pokoknya vlog bebas. Luar biasa.
iya, iki paling menampakkan ya.